Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat, tetap semangat ya. Nah, teman-teman, ada berita terbaru atau pesan terbaru daripada Bang Nicholas Vokalis hari ini ya. Saya melihat belum sejam, saya cepat sekali melihat pesannya ya. Biasanya jam-jam 12 lewat ya. Apa isi pesannya? Dalam bahasa Inggris, your 2023 Pioneer in review is non available tap by 2023 on the home screen to explore your pie mining summary and celebrate your annual milestone and journey as your a pioneer ya. Apa bahasa Indonesianya ya? Jadi seperti ini. Ulasan tahun pie 2023 Anda sekarang tersedia. Ketik sampai jumpa 2023 di layar beranda untuk menjelajahi ringkasan penambangan pai Anda dan merayakan pencapaian dan perjalanan tahunan Anda sebagai pioner. Wah, ini luar biasa ya. Ada ulasan, ada ringkasan tahunan kita, ya. Sama di YouTube ya teman-teman, di YouTube itu ada ringkasan tahunan yang kita sudah lewati perjalanan ya, kemudian berapa yang mengikuti kita berapa yang nonton ya. Tapi tidak disebutkan berapa yang jadi penyinyi ya. Nah, hebat ini aplikasi teman-teman, konsistensi daripada core team bahkan Bang Nicholas selalu memberikan informasi. Itu adalah sebuah konfirmasi yang baik bahwa aplikasi ini adalah aplikasi benar. Hanya saja kita tinggal tunggu dulu, sabar dulu ya, ada waktunya, open minded. Ini kalau ada ulasan-ulasan seperti ini, ulasan tahun 2000 tahun yang lalu, itu keren ya. Ngapain juga aplikasi capek-capek buat ulasan kalau berencana untuk kabur ya. Sama di YouTube ya, di Ucup ada ulasan tahunan ini yang kita telah capai. Tujuannya apa? Untuk lebih lagi memberikan semangat kepada para konten creator ya, termasuk Bang Dema ya. Itu di web 2 sama halnya. Makanya tadi saya bilang aplikasi benar itu adalah aplikasi yang memang care terhadap penggunanya. Ada ulasan, ada pencapaian yang ditunjukkan, ada apresiasi. Seperti itu. Dan saya lihat ini aplikasi benar. Ini ciri-ciri aplikasi benar ya. Nah, itu berita terbaru dari pesan terbaru daripada Bang Nicholas belum sejam ya. Ya, kalau di menginjakkan jejak kaki di pantai itu belum lepas pijakan kakinya, masih lengket, baru tumitnya terangkat. Wah, ada saja ilustrasinya Bang Dema ya, biar yang di sebelah para penyinyir takut. Orang biasa ya mungkin 1 bulan cukuplah kita coba, hari pertama kita coba rasanya, hari kedua. Ini 9 tahun, apa saja dibuat itu 9 tahun? Mungkin membuat penelitian atau apa ya. Iya kan? Ini aplikasi sangat ribet. Pengguna yang download 50 juta lebih. Ya. Kemarin saya membahas sempat i5 saja 1 juta pengguna itu sudah kewalahan kata manajemennya dari sumber X. Nah, ini penggunanya sekitar 50 juta. Ya. Nah, kemarin saya mengupload sebuah video ya. Nih, wah ini kalau begini nih jadi yang tadinya ngantuk bisa jadi melek ya. Tidak tahan untuk tidak mining Piom. Wah. Ini komentar rekan-rekan, ada Bang Jire, anak muda yang cerdas yang mau berpikir 1 langkah ke depan. Nih, jangan kayak anak saya diajak dicengirin doang karena mereka udah tahu saya main fitup. Bang, semangat ya.
Gagal satu kali bangkit, gagal dua kali bangkit, tiga kali bangkit, sampai berhasil. Kolonel Sersan Sender Helen saja 65 tahun kalau tidak salah baru sukses menemukan resepnya. Ya, ada. Saya salut Bang Jire. Daripada ada yang seorang yang ngomong-ngomong kor-kor, "Dema, mana VIP saya? Dema, Dema." Lari mengejar saya, "Dema, VIP saya, VIP, VIP, VIP saya, Dema, VTube." Ya kan? Padahal dia sadar sendiri, regulator yang gitu loh ya. Sampai ngirim surat terbuka ke Pak Presiden. "Lu masih ngomong gak di channel saya?" Aduh, ini orang. Kalau Bang Dima sudah berapa kali gagal? Udah berapa kali juga gagal? Apakah saya berhenti juga seperti ini orang? Ya enggak lah. Namanya risiko. Saya di Net 89 itu lumayan loh itu. Saya kenapa saya percaya itu Net 89? Ada berapa? 8 kantor cabang di Indonesia kalau enggak saya. Kalau enggak salah. Ekspansi ke Singapura, coy. Siapa enggak percaya? Iya toh? Akhirnya belum sebulan melayang. Sebulan lebih melayang. Maka itu saya benar-benar mining aja gratisan. Ya, tidak mau lagi yang berbayar-bayar. Ya memang dari dulu juga saya ajak teman-teman jangan berbayar. Kecuali pernah saya ingat dulu yang dikonversi ke ini ya, 100.000 rupiah itu. Koin juga yang dikonversi ke Indodax, ke BitTorrent, BTT ya. BitTorrent, BTT BitTorrent ya. Ternyata ngibul juga itu ya. Bang Roni, Bang Dem, keren dari Kota Sorong, Papua Barat ya. Wah, terima kasih, Bang. Bang channel, Bang, kapan PBS Open Mind? Ditunggu aja, Bang. Kapan Open Mind-nya, Bang? Ditunggu, Bang. Mana sih infonya cuma? Itu infonya yang dibaca. Ya. Bukan sekedar crypto pie. Wah. Ini tapi luar biasa, bukan hanya sekedar crypto biasa. Ya. Kita akan lihat ke depan apa yang akan terjadi, ya. Yakin, teman-teman. Oke. Okay. Sukses. Jangan lupa support channel Bang Dema bagi yang baru mining, baru yang baru hadir maksud saya. Dan juga yang mau mining silakan menggunakan aplikasi-aplikasi link yang ada di deskripsi video ini. Gratis semua. Kecuali satu e-commerce, TK Box. Enak tuh TK Box ya. Kita beli boxnya, kita bisa buka apa isinya. Saya sudah beli dua kali ya. Bisa dijual kembali. Kalau kita enggak mau terima, saya jual, dapat lagi, buka lagi. Jual lagi, buka lagi. Kemarin saya dapat dua kali lipat harga dari yang saya beli. Tapi saya jual karena saya nggak pakai. Ya. Tapi penjualan tetap hanya untung sedikit. Ya minimal keren lah ya. Oke, sukses bagi teman-teman pioner semuanya. Salam.